Oke guys, welcome back di channel Yanis Gamers ya. Kali ini kita akan bermain game Mad Master ya. Oke, langsung aja kita tap to start ya guys ya. Kalau dari bentuk tulisan-tulisannya sih gamenya ini ya ciri khas Jepang lah ya guys ya. Oke, kita langsung aja ya guys ya, skip aja ya biar cepat ya guys ya. Nah, gameplaynya ini kira-kira seperti ini guys. Jadi lebih ke strategi ya, kayak game-game biasanya itu guys, yang strategi gitu ya. Nah, ini skillnya ini ada di sini nih guys. Nah ini. Ini skillnya guys. Gambar-gambarnya kayak anime-anime karikatur gitu ya. Jadi kuncat-kuncat kecil-kecil lucu-lucu gitu ya bentuknya ya. Wow. Nah, ini kita harus disuruh masukin nama ya guys ya. Oh ya, sorry kalau ada berisik ada suara burung ya, karena saya juga melihara pet ya guys ya. Ada burung lucu gitu ya, pintar nyanyi juga burungnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, balik lagi ke gamenya guys ya. Jadi ada suara background burung-burung ya, itu menambah suasana yang enak guys kalau kita main game gitu ya. Oke, ini kita di sini ada mage, jadi ini kita lihat ya, ada mage ini. Kita suruh masuk ke supply ya. Nah, ini temanya girl banget gitu guys. Loh, temanya girl-girl semua ini ya, bintang 4 kayak Elensia. Nah, ini ada questnya juga ya guys ya. Oh ya, kita disuruh masuk ke mid, jadi kita ini masih dikasih tutorialnya ya. Oh, bisa level up juga guys. Oke, ini apa ini chipset nih ya. Ini kayak part-partnya buat karakternya nih, chipset ya. Oke, terus ada skill. Oke, level 1 kita bisa level up juga nih seharusnya ya, pakai item ya level up nya ya. Dan ini kita dikasih tahu ini sifatnya pasif ya. Oke, pasif skill ya. Bentar, ini kok nyangkut ya. Oke. Seperti itu. Nah, kita back dulu aja ya guys ya. Kita ikutin tutorialnya dulu aja. Nah, terus kita suruh ngapain nih? Kita suruh masuk ke mid lagi. Oke, kita klik ya, level up lagi ya. Nah, ini oke. Terus blue chipnya, ini nambah atribut guys, ini kayak kartu gitu loh ya. Dan ini kalau kita lihat ada wajah, ada hati, ini heart ini anu kayak kartu-kartu remi itu guys ya, dia temanya. Oke, kita suruh battle guys. Capture one. Oke. Bentar, saya mau lihat satu capture nih berapa session nih, sesi. Oh, 12 guys. Oke, kita langsung aja guys ya. Mana ya? Ini terus kita suruh ngapain nih? Oh, kita suruh input masukin kita mau pakai karakternya apa aja gitu ya. Udah, nah baru kita battle guys gitu. Apakah ini bisa diatur posisinya? Coba kita lihat ya guys ya. Seharusnya positioningnya bisa diatur ya. Oh bisa guys. Dan ini ngaturnya ini bukan yang kotak-kotak petak-petak biasanya game-game itu ya. Jadi lebih fleksibel gitu. Misalnya kita mau bentuknya gini ya ngaturnya. Oh ini dia sniper nih di belakang gitu ya.
Oh, ini bagian warrior depan ya. Lalu sniper kita letakin di sini. Ini bagian nah, seperti ini. Oke, start. Terus juga ini speednya bisa dicepetin. Nah, lebih cepat, guys. Jadi biar gak terlalu lama gitu ya. Nah, kita ngontrolnya di skill-skillnya ini gitu. Ini gamenya simple banget sih ya, menurut saya simple dan ringan ya. Oke, ini bisa di auto juga, cuman di auto tapi udah habis. Kita coba yang kedua aja itu ya, langsung ya. Kita tes lagi ya. Nah, ini kita dikasih tahu baru. Tadi kan kita udah coba tuh. Kita langsung start aja. Oh, dia enaknya masih kesimpan, guys, posisi terakhir ya. Jadi kita nggak perlu ngatur lagi ya. Nah, kalau kalian nggak mau capek-capek untuk ngeluarin skillnya, kalian auto aja nih di pojok apa sini ya. Itu, guys. Oke, di sini skillnya ada dua ya tadi ya. Ada yang bagian bawah yang tadi itu, bagian atas. Oke, kita akan lihat, guys, untuk menu-menunya dulu ya, guys ya. Nah, kita kan udah nyelesain set satu misi satu itu ya. Kita dapat reward ya. Lalu untuk weekly-nya kita juga udah dapat nih di awal-awal nih ya. Kita dapat diamond-nya. Terus kita akan lihat arenanya apa ya. Nah, ini PvP-nya ya, guys ya. Jadi kita bisa PvP sama orang lain juga ya. Kita harus masukin lagi juga ya. Kita kalau bisa PvP kita coba aja langsung ya, walaupun level kita masih kecil ya. Ah, tapi terlalu jauh sih, guys ya. Battle point saya berapa ini, nggak kelihatan di sini ya. Oh, masih 0, guys. Jangan, guys. Tapi oke lah, buat biar tahu aja ya, walaupun kalah nggak masalah ya, guys ya. Tadi kita, saya mau kasih tahu gitu battle-nya seperti apa ya. Arena, sorry, kok battle arena, guys, maksudnya, guys. Oh, ini ada jobnya ya, ada ranger, ada warrior ya. Warriornya ada satu, bagian kayak TB-nya nih, tank-nya nih satu, sama ranger-nya ada tiga ya. Kita pakai aja semuanya itu ya. Kita coba ya, guys ya. Semoga aja menang keajaiban. Oke, coba ya. Oh, kalah guys ya, wajar lah ya, karena kan levelnya masih cupu. Ini kan nyoba aja, guys. Jadi biar kalian tahu, memang di sini juga bisa untuk PvP ya gitu. Oke, terus mention ini apa ya. Oh, kita disuruh buat ini kayak tempat tinggal gitu, guys. Kitanya Liang X Home gitu ya. Ada lantainya juga ini, lantai 10, 20, 30, level ya. Nah, di sini kita bisa ngasih furniture, guys. Kok masih kosong ya, tapi ya. Apa ini untuk tas furniture-nya ya, misalnya gudangnya gitu ya. Atau kita harus cari dulu untuk beli. Oh, ini shop, guys. Oke. Nah, di sini kita bisa beli-beli ya. Kita bisa merias tempat tinggal kita ya. Jadi ini game ini sebenarnya cocok banget buat para cewek-cewek ya, untuk bermain game ya. Karena ini lebih condong banyak merias-meriasnya dan aksesorisnya cukup banyak. Oke. Okay. Ada ranjang, ada hopis ya. Ada wall decor ya. Floor decornya juga ada, flooring dan lain-lainnya. Oke, ini menarik sih ya kalau bagi pajak ya. Lalu untuk mate-nya juga kita bisa letakin di sini juga gitu. Nah, kenapa nih jantungnya? Jadi gini, ini kita battle-nya ini kita mencari uang, kita merias, kita mendekor rumah. Dan nanti ini yang membersihkan nih mereka ini, guys, gitu ya.
Oke, kita jangan pasang dulu ya, karena kan kasihan tuh rumahnya kosong ya. Oke, seperti itu. Lalu untuk supply, kita lihat ya supply ya. Supply ini udah deh katanya. Nah, ini ada kayak gacha-gachanya gitu. Kita lihat ya, kayak summon nih. Ini kan kita dapat tadi ya. Nah, kita dapat lagi nih guys, bintang 4 ya. Terus juga itu untuk gacha-gachanya. Lalu mention udah inventory ya. Nah, ini kayak tasnya kita gitu guys. Oke. Jadi gameplaynya seperti itu guys. Sangat simpel sekali dan cocok banget bagi orang-orang suka mendekor rumah ya. Dan rumah itu juga dibersihkan oleh Palamid ya. Oke. Ya, seperti itulah guys untuk kali ini game untuk Mid Master ya. Jadi bagaimana menurut kalian untuk game ini? Kalian isikan di kolom komentar ya. Terus juga jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian yang sedang mencari game yang mereka mau gitu ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya ya. Oke, dadah teman-teman.